Assalamualaikum. Kali ini kita akan bahas cara merubah file JPG menjadi file PDF melalui 3 cara. Cara yang pertama, kita menggunakan aplikasi Word. Yang kedua, kita menggunakan Corel Draw. Yang ketiga, kita menggunakan Photoshop. Dari 3 cara ini, kira-kira nanti mana yang hasilnya lebih baik atau yang ukurannya sesuai dengan keinginan kita. Cara yang pertama, melalui Word, kita buka aplikasinya, kemudian kita pilih menu Insert, Picture, kemudian kita pilih file JPG-nya. Saya memilih yang ini. Saya sengaja memilih file JPG yang berbentuk teks ini agar nanti kita dapat membedakan hasilnya secara lebih detail. Setelah kita masukkan ke Word, kemudian kita pilih kembali menu File, Export, kemudian Create PDF. Nah, kita beri nama saja di sini PDF via Word. Kita simpan, supaya gampang kita simpan di desktop. Publish. Nah, cara yang kedua, kita menggunakan aplikasi Corel Draw. Kita pilih menu File, kemudian Import, nah ini file JPG yang tadi kita import, kemudian kita drag di sini seperti ini, kemudian kita kembali pilih menu File, Publish to PDF, beri nama misalnya PDF via Corel. Kita simpan kembali di desktop seperti tadi. Save. Cara yang ketiga, kita menggunakan Photoshop. Kita buka Photoshop, kemudian pilih File, Open, ambil file JPG yang tadi, nah ini, Open, kemudian kita kembali pilih File, Save As, dan di sini kita beri nama PDF via Photoshop. Kita simpan di desktop seperti halnya dua cara yang tadi. Kemudian kita pilih ininya, kita rubah menjadi PDF. Nah ini. Kemudian kita save. Klik OK. Nah, kemudian ini kita hilangkan centangnya. Kemudian save PDF. Nah, selesai. Sekarang mari kita lihat ketiga hasilnya. Ini yang via Corel, via Photoshop, kemudian yang via Word. Nah, ini yang via Word, ya. Jadi ada 3, 1, 2, 3. Kita buka dulu yang via Word. Cara yang pertama seperti ini. Ini kita lihat di sini penampakannya hanya 49% seperti ini. Kemudian yang cara yang kedua via Corel ini, kita lihat penampakannya 46% seperti ini. Sementara yang tadi itu via Word 49% seperti ini. Ya. Kemudian cara yang ketiga via Photoshop, kita buka. Ini 84% penampakannya seperti ini. Nah, coba kita buat 100% seperti ini untuk yang via Photoshop, kemudian yang via Corel kita buat 100% seperti ini. Kemudian yang via Word kita buat 100%, kita samakan seperti ini. Ya. Ini yang via Word, ini yang via Corel, ini yang via Photoshop. Nah, seperti itu. Sekarang mari kita lihat besaran ukurannya, size-nya. Untuk yang via Word, via pertama itu
kita lihat ukurannya atau size-nya itu 131 kilobyte. Kemudian yang cara kedua via Corel itu 165 kb, jadi ini lebih besar. Dan via yang ketiga via Photoshop itu 238 kb, ya seperti ini. Jadi ukurannya yang kecil itu yang via Word. Nah, demikian cara merubah file JPG menjadi PDF melalui 3 cara. Semoga bermanfaat.